yang ada di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, pemirsa, Haritanu Sudibyo sudah memasuki bilik suara di TPS Kebayoran Lama, Jakarta Selatan untuk memilih calon pemimpin di Pesta Demokrasi hari ini. Ya, ini bersama dengan Bu Liliana juga ya? Yes. Diperlihatkan juga surat suara yang belum dicoblos. Dan memang kita kan tadi sudah melihat beberapa pasangan calon kita juga sudah mencoblos. Sekarang giliran Ketua Umum Partai Perindo dan juga Ketua Umum Kartini Perindo yang juga saat ini sedang mencoblos di TPS yang ada di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kalau kamu lihat, Baby, suasananya mirip-mirip gak tadi ketika kamu nyoblos di tempat kamu sama di tempatnya Pak Haritanu ya? Kalau dibandingkan dengan TPS saya tadi pagi, mungkin TPS saya lebih becek dan lebih basah ya. Becek. Karena masih hujan deras pagi tadi. Masih hujan. Bahkan dibuka TPS-nya agak lebih telat 30 menit ya, yang seharusnya dibuka sejak pukul 7 pagi dan akhirnya dibuka pada pukul 7.30 pagi. 30. Ya. Tapi untungnya masih sempat tadi ya. Masih sempat. Walaupun memang hujan di mana-mana, tapi memang aturannya kan jam 7 sudah buka. Betul. Karena, di beberapa titik di Jakarta memang lagi hujan, jadi dimaklumilah akan terlambat. Betul, mungkin saat ini sudah mulai reda hujannya ya, jadi kalau di TPS Haritanu ini terlihat lebih cerah. Dan di jam 9.20 ini terlihat Ibu Liliana Tanu Sudibyo sudah selesai mencoblos dan hanya membawa surat suaranya ya, hanya sebentar. Sebenarnya sudah yakin dengan pilihannya ya. Yakin, langsung coblos, blos gitu. Sebenarnya kalau coblos sebenarnya blos apa cukup? Cuk sepertinya. Tapi memang yang namanya pesta demokrasi harus gembira, Baby ya. Betul, harus gembira dan juga tetap damai, menjaga kondusivitas suasana pelaksanaan pemilu pada hari ini. Ini butuh sinergitas juga, Bre. Walaupun negara kita sudah memiliki penyelenggara institusi yang menjaga keamanan dalam pemilu, namun kita juga sebagai masyarakat harus turut serta berpartisipasi dalam menjaga pemilu damai, luber, dan jurdil. Betul sekali. Dan kebetulan kalau saya sih, Baby, saya belum nyoblos karena tadi berangkat dari rumah itu dari jam berapa ya? Jam 7 gitu ya. Dan memang di tempat saya juga lagi hujan deras, jadi ya udahlah saya ke kantor dulu aja. Kayaknya saya habis siaran baru ke sana. Harus ya, Bre ya, disempatkan waktunya walaupun kita hari ini tugas. Ini juga pasti banyak banget masyarakat yang masih kerja di hari pemilu. Namun tetap disempatkan waktunya untuk memberikan hak suara kita semua. Ini adalah hak yang sudah diperjuangkan oleh pahlawan-pahlawan terdahulu ya, Bre. Jangan sampai suara kita tidak diberikan dan akhirnya bisa dimanipulasi. Jangan sampai. Nah, ini Bapak Haritanu dan juga Ibu Lili sudah selesai mencoblos dan sudah akan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara. Dalam kotak suara. Jadi memang kayak gitu ya, kita harus nunjukin, oh ini nih surat suara yang udah kita coblos, langsung kita masukin biar kelihatan, oh ini surat suara yang kita coblos nih yang dimasukin gitu ya. Iya, dan diperhatikan juga warnanya ya, Bre. Kalau DKI Jakarta ini ada 4 warna, ada 4 surat suara. Yang pertama...